واجعلنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم واحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله بشكر حضر الله سبحانه وتعالى التوفيق لزيد لبلدنا Kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada bab nikah ini. Kita berhenti muka surat 47-48. لكن الذي اختاره ستو بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين لكن الذي اختاره جمعنا قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين لكن الذي اختاره جمع المحققون الذي اختاره جمع المحققون الصحة في الثانية wa'tamadahu syaikhuna ibn Ziyad. Jadi ini sambungan kepada kalam sebelum ini. Fa in zawwajaha al-mujbiru, undus bab satu-satu tu, satu perenggan. Fa in zawwajaha al-mujbiru ayil abu wal al-abu aw al-jaddu li ghairi kuf'in lam yasih an-nikahu وَكَذَا إِنْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِ مُوسِرٍ بِالْمَهْرِ عَلَى مَعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا. Apabila wali mujbir iaitu ayah dan kakek datuk mengahwinkan gadisnya dengan orang yang tidak seimbang, tak kufu, maka nikah tidak sah. Demikian pula mengahwinkannya dengan lelaki yang tidak mampu membayar mahar menurut pendapat yang dipedomani oleh dua guru kami, iaitu Syaikhah di sini ialah An-Nawawi Rafi'i. Jadi minggu lepas kita kata wali mujbir. Wali mujbir ni dua orang je, ayah atau datuk. Datuk mana ayah kepada ayah tu je. Dia ada kuasa, kuasa ijbar. Kuasa ijbar tu makna, makna pada bahasa ijbar tu paksa. Tapi bukan erti sini orang puan tak boleh, boleh paksa, bukan. Maksudnya dia boleh mengahwinkan tanpa izin perempuan itu, kalau perempuan itu anak dara, anak dara, tak menikah lagi. Itu maksud wali mujbir. Dia boleh menikahkan tanpa minta izin pun. Sedar dan sedar alik tok lelaki, anak tanya, siapa ni ayah? Ni tok lelakimu. Tok lelaki tu kalau perempuan tu semiah setuju, ikut turut lelaki, sah, tak ada masalah. Padahal perempuan tu dah tahu pun ayah yang nikah ni, tak ada masalah. Okay. Dari segi kuasa, ada kuasa ijbar, wali mujbir. Jadi fa'in zawajahal mujbiru, jika menikahkan oleh perempuan yang bikir, yang gadis tadi. Gadis makna perempuan yang masih dara, tak pernah menikah ni, bukan janda. Al-abu awil jaddu, bapa atau nenek, li ghairi kuf'in, tapi dia nikah dengan bukan kufu, nikah dengan bukan lelaki yang kufu, bukan sebanding, dak sepadan,
tak sepadan. Jadi kufu ni akan bercampah ni lah. Apa ciri-ciri kufu? Kufu dari segi nasab, kufu dari segi keturunan, kufu dari segi pekerjaan dia akan tengok. Okay. Maka hukumnya lam yasihan nikah, tak sah nikah. Sebab itu nak nikah wali mujbir ni banyak juga syarat dia. Bukan boleh nikah ikut dah. Ayah tak boleh hutang, hutang tak boleh bayar, dia pun nikahkan dengan tokek hutang. Nikah anak dia, jual kira jual anak. Nampak? Padahal dok padang pun dengan anak tu, dok kufu dengan anak. Tak boleh. Lam yasihan nikah. Wa kadza in zawwajaha li ghairi musirin bil mahri, begitu juga, yakni lam yasihan nikahu in zawwajaha li ghairi musirin bil mahri, kalau bapa menikahkan anak gadisnya dengan selain orang yang mampu bayar mahar. Musir ni makna mampu, berkelapangan membayar mahar. Dia menikah bukan dengan orang mampu bayar mahar, dengan arti kata dengan orang sesah, dengan orang susah, dengan orang tak mampu bayar mas kahwin. Dia gini nikah kufu-kufu, tapi orang tu tak nak bayar mas kahwin. Atas qaul mu'tamad Nawawi Rafi'i, hukumnya tidak sah juga. Barulah kita masuk. Lakinnalladhi ikhtarahu jam'ul muhaqqiqun, tetapi yakni pandangan yang memilih akannya oleh Al-jam'un muhaqqiqun oleh sekumpulan ulama' muhaqqiq di kalangan sahabu syafi'i. Sebahagian ulama' muhaqqiqun dipilih as-sihhatu sah fi thaniyati, pada masalah yang kedua. Pada masalah yang kedua, mana suami kufu tapi suami tak mampu bayar mas kahwin, suami tak ada duit, ayah dia pergi nikah juga. Dah gitu mana? Ayah pergi nikah, ayah tu kena bayar. Kenapa tak? Sah tu sah. Jadi sebahagian ulama' muhaqqiqun kata tetap sah sebab suami tu kufu, cumanya tak boleh bayar mas kahwin. Dah ayah pergi pandang nikah, ayah bayar. Ayah bayar mas kahwin saja. Okay. Wa'tamadahu syaikhuna Ibnu Ziyad, dan itu pandangan yang dipegangkannya oleh guru kami Ibnu Ziyad. Dari segi situasinya pun berlaku lagi ni, mungkin berlaku lah. Ayah dia nampak orang lelaki tu kufu molek padang dengan anak dara dia, padang dengan anak dara dia. Dah layak boleh nak jadi calon suami baik juru contohnya. Jadi ayah pun nikahlah, kata gini lawang. Awang baru habis belajar tak? Bagaimana kerja dia lagi? Tak ada. Ada apalah kerja tu hak Tuhan. Jadi ambil lah anak bocik ada nak tak? Nampak gitu lah. Jadi lelaki ni pun tengok baik-baik tu, ya terimalah. Dia tak kabar lagi anak rumah. Dan orang ni baru habis belajar, balik Azhar ke, balik Yaman ke, balik Sudan ke. Jadi ditawarkan anak dara, padahal dia tak mampu kerja dah lagi. Baru apply boleh kedok tahu. Sama sekarang ni bukan main, nak beratur nak boleh kerja tu payah. Sebab itulah kalau mahasiswi lepasan sekarang ni, dia kena ubah dah. Dia kena ubah cara fikir dah. Dia tak boleh nak fikir kerja kerajaan pula ni. Dia kena buat perusahaan, kena buat perindustrian, buat perniagaan. Kena ada mindset gitu. Kalau tengok di pusat pengajian awam dan swasta pun, kementerian turun pandang pun cerita benda gitu, supaya pelajar ni keluar dengan soft skill, ada kemahiran lain. Sebab tempat dah banyak, dah peceng 65 tahun kan? Umur peceng apa? Lepas tarik ya? 60 umur peceng. Belum ni? 55 orang tengok, dah tarik 60 pulak. Orang lain ni kebanyakan, maknanya dia negara-negara yang ke arah maju ni, umur komposisi masyarakat tu, umur orang yang kita kata usia warga mah ni ramai. Sebab jaga kesihatan, sebab kesihatan yang molek jadi ramai. Jadi payah nak beceng. Nak tunggu beceng kena keluar dulu. Kena kosong dulu.
Tak, ada tunggu orang baru ke kekosongan baru masuk. Ha, sebab itu kalau hok keluar fresh graduate ni nak masuk ni, ha, memang sangat mencabar sangat-sangatlah. Ha, mencabar sangat-sangat. Jadi bila begitu, dia ni ayah dia nikahkan dengan lelaki tadi. Lelaki dia tak mampu bayar tapi kufu dah. Keturunan baik anak-anak ni, dia boleh, orang boleh harap. Nafkah pun dia mampu cari masa pada masa akan datang. Ha, nikah. Nikah orang puan sah tak dari segi hukum asal? Sah. Ni dia yang dipilih oleh jam'un muhaqqiqu. Atas kau yang mu'tamad Nawawi Rafi'i, dan itulah pandangan mu'tamad mazhabnya. Tak sah jugalah. Mana nak nikah anakmu dengan orang yang tak bayar, pula dibayar mahal ni. Tapi sebahagian kata sah. Ini benda gini bergantung kepada fatwa yang mungkin berbeza, melihat kepada situasi dan keadaan. Tak ada masalah lah. Hukumnya sah. Dan siapa kena bayar mahal tu? Ayuh pandang-pandang nikah, ayuh bayar orang saya. Harga dia contoh ke, mahal misi dia RM7,000. RM7,000 lah. Okay, habis. Dalam zaman sekarang pun mungkin nak jaga anak puan tak, daripada berlaku apa-apa yang tidak diingini. Maka ayuh ambil inisiatif gitu tu satu benda yang baik lah maksudnya. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, wa yushtaratu li jawazi mubasharatihi lidhalika la li sihatihi kaunuhu bi mahri al mithli al hali min naqd al baladi fa in intafa ya sahabi mahri al mithli min naqd al baladi. Disyaratkan untuk kebolehan, untuk boleh, untuk harus tu. Nampak? Untuk kebolehan. Jawaz mubasyarah ni makna boleh nak melangsungkan, nak mula, nak langsung tu, nak akad nikah tu. Bukan untuk sah, bukan syarat sah. Faham tak? Maknanya kalau tak ada syarat ni, kalau dah berlaku dah, sah tu dihukum sah. Cuma penyelesaiannya kediang kira lah. Mahal misi ke guana ke. Jadi syarat nak mula buat tu, tu jawaz mubasyarah tu. Bukan syarat, disyaratkan untuk kebolehan, bukan untuk sahnya. Apa syarat dia? Wali mujbir mengahwinkan gadisnya dengan tanpa izin, hendaklah dikahwinkan dengan mahal misil kontang. Kontang. Kontang ni mana hal. Dia terjemuh pada hal kontang. Kontang ni mana mahal misil hok dibayar segera, cash. Al-hal. Bukan tangguh-tangguh. Bukan saya menikah kamu dengan mas kahwin RM10,000 hutang. Hutang tu tak hal. Tu berupa wang yang laku di daerah setempat. Puloknya daripada naqdil balad, mata wang setempat. Kalau dua hal itu, mahal misil kontan, bayaran mahal segera, dan wang laku di daerah setempat tidak didapatkan, kalau tak ada syarat tu, maka nikah sah dengan mahal misil berupa wang laku di daerah setempat. Ini kalau berlaku pertelikahan. Guana dia kata wa yushtaratu li jawazi mubasharatihi, disyaratkan untuk harus mubasyarah akad nikah tu. Mubasyarah akad nikah, mula nak akad nikah tu, nak berakad tu. Lidhalika, untuk demikian itu, mubasyarah aili akdin nikah la li sihati, bukan syarat sah. Dari segi sah, dari segi nak start, nak mula tu, mesti kaunuhu bimahril mithlil hal, keadaannya mas kawin itu dengan mahar misil hok dibayar hal. Dibayar hal. Okay, mahar misil yang dibayar hal ni bayar segera, bayar cash, bukan hutang-hutang, bukan bayar tangguh. Tunai. Min naqdil balad, yang kedua daripada mata wang
negeri tu, mata wang negeri negara tu. Bukan bayar mata wang lain. Kalau zaman dulu yang tepat contohnya tepat guna dinar, bayar dengan dinar. Kalau Malaysia, ringgit Malaysia, jangan bayar dengan rupiah. Walaupun rupiah dia juta-juta, sama banyak banding pun, tapi tepat nakdil balak. Sebab kalau mata wang lain ni, kalau zaman dulu kena proses tukar, kena ni, kena tu, banyak hal. Ni boleh guna langsung. Maka disyaratkan dua syarat itu. Okey. Fa in intafaya, kalau ternafi, kalau tak. Tak ada syarat tersebut. Ayah dia akad nikah, tapi akad nikah dengan hutang ataupun dengan duit katakanlah duit duit yen. Dah duit Cina contoh. Yen Jepung dah. Cina Huan. Pound sterling, ikutlah USD. Mana-mana duit bukan nakdil balad, maka nikah sah. Tapi kena backki lah. Dia kena ejah. Fa in intafaya sahha, tapi bimahril mithli min naqdil balad, dengan mahar misil daripada mata wang setempat, mata wang negeri itu juga. Maknanya hak sebut dalam akad tu tak jadi. Dia jadi tak jadi. Kena tengok mahar misil berapa, lepas tu mahar yang dibayar segera dan ke, apa nama ni, daripada mata wang setempat. Okay, habis. Kemudian katanya faraun law aqarra mujbirun bin nikahi likuf'in qubila iqraruhu wa in ankaratuhu li anna man malaka al-insha'a malaka al-iqrara bi khilafi ghairihi. Apabila wali mujbir berikrar mengenai pernikahannya dengan lelaki yang seimbang, kufu, terjemah kufu ni, maka ikrar tersebut bisa diterima sekalipun sang gadis mengingkarinya, kerana orang yang berhak insya', insya' apa dia? Dia kata menimbulkan sesuatu kejadian perikatan, perikatan nasional. Menimbul insya', insya' ni buat akad. Terjemah mudah, insya' buat akad, melakukan akad tu insya'. Buat akad mana insya' tu adalah berhak ikrar. Orang yang buat akad tu, kalau apa-apa dia berhak ikrar. Lain halnya dengan wali bukan mujbir. Lain kalau wali bukan lain wali mujbir. Bukan wali mujbir, dia tak boleh nak nikah kecuali dengan izin apa. Jadi ikrar, dia tak berhak menginsyak, memulakan akad, membuat akad. Insyak kata-kata buat akad. Hak molek sikit, memulakan akad. Boleh je membuat dan memulakan akad. Okay. Okay, sekarang ni masuk masalah isu kalau berlaku nizak, berlaku pertelikahan, berlaku balak. Faraun law aqarra mujbirun bin nikahi likuf'in, kalau berikrar wali mujbir dengan menikahkannya dengan orang kufu. Ayah dia kata, ayah nikahmu dengan orang kufu ni. Ayah dia kata, aku nikahmu ni dengan orang kufu dah ni. Qubila ikraruhu, dia pun ikrar. Dia kata demi Allah aku nikahkan ni, dia patut kodi lah ni. Benda ni berlaku ni, tak berlaku rumah, dia berlaku rumah tak sesat. Ayah kerah keng, anak kerah keng, sama-sama kerah, layang pinggang makuk. Depan tak kodi lah ni. Jadi kalau ayah dia mengaku, dia sumpah bahawa dia nikah dengan orang kufu, qubila ikraruhu, tok qadi terima ikrar, kena terima ikrar dia. Wa in ankaratuhu, walaupun perempuan tadi anak dia ingkar, anak kata dak, dia dak kufu. Anak dia kata dak kufu. Dah nak tahu mana kufu dak kufu. Dak. Anak mungkin tengok dak kufu, ayah tengok kufu. Kalau benda kufu tu senang nak diketahui secara dalil, contohlah. Dan ni kalau berlaku, payah nak tentukan kufu dak kufu. Zaman dulu nak tahu mana kufu dak kufu, bukan nak pergi tengok harta kat rumah dia. Zaman sekarang senang je. Tengok account bank dia. Tengok account bank, tengok
tengok dia punya liability dia, hutang banyak mana. Zaman dulu, mana orang tu tahu? Orang boleh jadi rumah kecil je, harta banyak, tanah. Tanah berbekal-bekal. Nampak tak? Pula harta mungkin pakar biasa je, tapi harta lain banyak. Jadi ayah dia kata kufur, anak nafi. Ayah dia ikrar, kena terima ikrar ayah. Kenapa? Ini kembali pada kaedah ni. Li'anna man malakal insya'a malakal ikrar. Kerana orang yang milik, yang berhak untuk insya', untuk memulakan akad, dia juga berhak untuk ikrar kalau berlaku pertelikahan. Jadi bila dia berhak ikrar, qadi kena terima ikrar dia. Menang ke dia? Bi khilafi ghairihi, bersalahan selain dengan wali mujbir. Wali mujbir tak boleh, sebab wali mujbir mana boleh menikah tanpa izin isteri perempuan tu. Tapi ayah boleh insya'un nikah bi ghairi izni al-azawjah. Habis. Kemudian katanya la yuzawijani thayyiban bi wat'in walau zina wa in kanat thuyubatuhu bi qawliha in halafat illa bi'idhniha nutqan lil khabari sabiqi balighatan sayiban balighatan. Ayah dan kakek, ayah dan datuk tidak bisa menghawinkan anak atau cucunya yang telah janda kerana telah digauli oleh suami sekalipun dalam perzinaan, dan sekalipun kejandaannya ditetapkan berdasarkan beritanya jika diikuti sumpah. Walaupun janda tu dengan sekadar dengan pengakuan perempuan tu, kecuali atas izin daripadanya. Tak boleh nikah kecuali kena minta izin perempuan tu, kecuali atas izin daripadanya yang dinyatakan dengan ucapan. Pula izin mesti dengan berlafaz ucapan, sebagai berdasarkan hadis wasayyibu ahaqqu bi nafsiha. Perempuan yang telah janda itu dia berhak urusan diri dia. Albikru tustadzanu. Dah. Perempuan bikir itu diminta izin sajalah moleknya. Wa idnuha samatuha. Izin dia itu diam. Dia diam tu izin dia. Tapi wasayyibu apa nama ni tustadzma. Sayyib perempuan janda dia kena minta, kena dia suruh atau mesti minta persetujuan dia, yang dinyatakan dengan ucapan sebagai berdasarkan hadis, lagi pula dalam keadaan telah balik. Okey, jadi ayah dan bapa siapa tak boleh dia la yuzawijani sayyiban biwaqin balighatan. Ayah bapak ni wali mujbir dak ni nak menikahkan kalau anak perempuan dia janda dah. Lagi pula baligh. Tapi baligh sifat lagi sayyiban balighatan ni tak belakang. Sebab ini nak terang pasal sayyiban tu. Perempuan janda wali mujbir tak boleh nak nikah tanpa izin dia. Sayyiban biwat'in, yang dia jadi janda dengan sebab wati. Jadi janda dengan sebab wati. Sebab persetubuhan. Walau zina, walaupun dengan penzinaan. Walaupun bukan nikah yang sah lah, tapi dah hilang dah ke dara dia, jadi janda dah. Kena minta izin. Jadi janda itu wa in kanat thuyubatuha biqawliha, walaupun kejandaannya itu dengan sabit, dengan perkataannya sahaja. Dia ngaku saja jadi janda. Dia tak pernah nikah. Ini contohnya. Dia tak pernah nikah. Tapi kata saya janda dah. Saya janda dah. Itu boleh diterima in halafat. Kalau perempuan tadi support. Ni berlaku mana? Berlaku kalau puan tu tak nikah ni. Kalau puan nikah dah, nak nikah orang lain, ayah nak jadi wali, ayah memang tanya dia, tahu dah memang dia nikah, dia nak nikah orang lain. Sekarang ni perempuan tu tak nikah-nikah lagi, tapi dia kata saya janda dah, boleh terima tak perkataan dia? Kalau dia sumpah boleh terima. Jadi bila boleh terima, si ayah tak boleh nak nikah kecuali dengan izin dia, kecuali kena tanya dia. Tak boleh buat macam anak dara. Anak dara yang boleh nikah tu tanpa izin. Faham? Tu dia kata wa in kanat suyubatuha
sabitatun biqauliha, atau kainatun biqauliha, disabitkan dengan perkataan perempuan tadi. Wa in kanat suyubatuha, walaupun kejandaannya itu sabit dengan perkataannya. In halafat, kalau perempuan itu dia bersumpah. Jadi ayah tak boleh nikah illa biizniha, kecuali dengan izin. Janda tadi, anak perempuan dia janda, izin tu pula nutqan, secara berlafaz. Tak boleh izin angguk-angguk, tak boleh. Izin senyum-senyum, diam-diam, tak boleh. Ha, kena izin, puan tu kena kabur bahawa saya izinlah kaya untuk nikah saya. Lil khabari sabiqi, berdasarkan hadis yang telah terdahulu. La tankihul ayama hatta tasta'miruhunna, jangan kamu nikahkan perempuan-perempuan yang telah janda sehingga kamu minta izin daripada mereka. Balighatan, orang ini perempuan tadi, hal keadaan dia balik, janda tu balik dah lah, baru izin dia tu diterima. Kalau dah balik lagi, dia dah muamalah atau perkataan dia tidak diterima. Fala tuzawwaju thayyibus saghiru al-aqilatu al-hurratu hatta tablugha li'adami i'tibari ibniha khilafan li'abi hanifata wa khilafan li'abi hanifata radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, maka anak janda yang berakal sehat, berakal sehat ni maknanya bukan gila lah, dan bukan budak, lagi pula dia itu merdeka, bukan hamba, bukan budak ni bukan hamba, serta belum balik, tapi tak balik lagi, serta belum balik itu tidak bisa dikahwinkan sehingga menginjak balik, sehingga sampai balik, kerana izin daripadanya belum dapat dipegangi, kerana budak kecil, izin dia tak diterima. Lain halnya menurut pendapat Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Okey, sebab itu dia tak kait balik. Dan kalau budak kecil tak balik lagi, ini isu dia. Balighatan, fala tuzawwaju, ini tafri' daripada kait balik tadi. Maka fala tuzawwaju thayyibus saghiratu al-aqilatu al-hurratu, tidak boleh dinikah janda budak kecil, tapi janda dah tak ada, tak ada dara. Al-aqilah, tapi dia berakal, ibu mayis, hurrah, lagi pula dia merdeka, nak nikah dengan lain, tak boleh, tak boleh, tidak boleh menikah. Hatta tablugha, sehingga dia jadi balik, sehingga dia balik. Kenapa? Li'adami i'tibari ibniha, kerana tidak diambil kira izin budak kecil. Budak kecil dalam mazhab kita tak diambil kira izin dia, muamalah dia, akad dia tak ambil kira. Khilafan li Abi Hanifata, ini pandangan menyalahi bagi pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah mutlak janda berhak untuk nikah walaupun dia masih budak kecil lagi. Walaupun dia masih budak kecil, belum balik lagi. Dia ambil umum dari segi bila janda tu boleh. Okay. Kemudian katanya, wa tusaddaku al-mar'atul balighatu fi da'wa bikaratin bila yaminin, fi da'wa bikaratin bila yaminin. Orang wanita balik bisa dibenarkan dakwaannya bahawa dirinya masih gadis tanpa bersumpah. Okey, ni haluh dia bincang masalah macam mana nak tentukan perempuan tu. Ini kalau berlaku apa nama ni, aduan dan juga berlaku perbalahan, nak berbaloh, awak ni menikah, anak awak ni menikah dengan anak saya ni, anak awak ni dara ke tak? Mungkin masyarakat kita, wallahualam lah, dalam masyarakat kita mungkin bukan isu tidak besar mana lah, tapi setengah masyarakat, tahu masyarakat Arab, isu-isu besar, isu besar. Kadang-kadang bukan salah perempuan pun, kerana berlaku kecederaan pada kemaluan dia, menyebabkan dia tak ada dara.
tak ada darah. Jadi dia besar dah, kadang darah dia tak ada dah. Apa? Jadi bila malam pertama menikah, kesan pendarahan tu tak ada lah. Kesan pecah darah tu tak ada. Jadi keluarga si lelaki ni mengamuk lah. Mengamuk. Bahkan setengah adat tu dia diampu dengan kain putih pula. Atas apa nama ni? Atas katil tu apa kain putih nak tengok. Aku nak tengok, tengok. Lepas tu pagi tu ambil ditayang kain luar. Ayang itu kain. Oh, waktu suka lah. Oh, suka. Tepik kan. Tepik suka lah mana. Apa? Jadi itu ada kadang-kadang menyusahkan, kadang-kadang menyebabkan berlaku perkara yang tidak tak sepatutnya, berbaloh lah. Kadang-kadang benda itu kita tak tahu lah. Jadi orang jenis khianat lagi, dia toreh lah. Dia toreh mana-mana, awak nampak darah. Nampak darah. Saya tak kata air. Tengok. Jadi, ha? Orang bukan tengok dekat. Orang nampak darah tu. Tak tahu suka ke tak, kita tak tilik, tak tahu. Dia tanya doktor, ada suka eh? Ada suka. Jadi itu adat setengah daripada orang-orang diambil sangat. Sangat sebab ada orang menipu. Orang dia dah sebab balok. Orang dia kadang bukan salah perempuan tu. Nampak? Kadang-kadang bukan dia. Hak puan dengan lelaki tu sebelum nikah tu sekali dah. Nampak tak? Ada macam mana nak kira malam pertama terpecah darah. Jadi akhirnya salah ke orang puan pada orang lelaki buat khianat. Orang lelaki buat rosak ke perempuan tu dulu. Nampak? Wallahu a'lam. Sebab kita ni mungkinlah kita jarang dengar wallahu a'lam. Jadi di sini dia kata diterima wa tusaddaku al mar'atul balighatu, diterima pengakuanlah ni, diterima pengakuan, dibenarkan perempuan yang baligh fi da'wa bikaratin, pada dakwaan dara dia tu, dia kata dia masih dara, bila yamin ni tanpa perlu sumpah, tak ada sumpah dah. Tengok Islam nak jaga dia. Dia kata saya nak dara lagi, percayalah. Percaya. Daya suruh sumpah. Sumpah mek. Mu kena sumpah. Daya. Tanpa sumpah. Bila yamin. Okay. Itu kalau dakwaan dara. Wa thuyubatin qabla al-aqdi alaiha bi yaminiha wa illam tatazawwaj wa lam tadhkur sababan fala tus'al 'ani sababi alladhi sarat bihi thayyiban. Juga dakwaannya sebelum akad bahawa dirinya telah jadi janda dengan bersumpah sekalipun ia belum pernah bersuami dan tidak menyebut sebab kejandaan dirinya, maka ia tidak usah ditanyai mengenai penyebab kejandaan dirinya. Tengok comel lah. Hukum syarat buat ni comel dah. Comel dah. Jaga aib kedua-dua belah pihak. Nak jaga keharmonian rumah tangga. Okey. Hak tadi kalau dakwaan dakwaan dara. Dakwaan jaga. Wa fi thuyubatin, dan pada kejandaan. Pada kejandaan. Apa maksudnya? Ay wa tusaddaku al-mar'atu al-balighatu fi da'wa thuyubatin qabla al-aqdi 'alayha bi yaminiha. Diterima, dibenarkan dakwaan perempuan hak baligh pada dia tu janda dah. Bila tu? Qabla al-aqdi, sebelum dia akad. Sebelum ayah dia nak akad tu. Tahu? Sebelum berlaku akad lah maksudnya. Dia mengaku dia tu janda dah sebelum akad nikah. Tapi nak terima bi yaminiha, kena sumpah. Kalau janda, dakwaan janda kena sumpah. Ni berlaku mana? Kalau yang nikah dah, tak payah tanya. Memang dia janda. Nikah dengan tok lelaki lain dah contohnya lah. Waktu memang secara zahirnya janda. Ni kalau tak nikah apa-apa ni. Tak nikah apa-apa, tiba-tiba ayah nak nikah. Tak. Dia pun mengaku. Mengaku
saya janda dah, tak ada dara dah, kena sumpah. Kena sumpah bahawa dia telah janda. Kalau semata cakap, tak terima. Adapun al-baqarah, bikir tadi, dara tu tak payah sumpah. Sebab al-aslu baqa'ul al-baqarah. Kerana asalnya kekal perempuan tu asal memang dia dara. Hukum asal, maka tak perlu sumpah. Janda ni hukum mendatang. Bila hukum datang, kena dikuatkan dengan sumpah. Wa illam tatazawwaj, walaupun perempuan tadi tak pernah nikah, walam tadhkur sababan, dan dia tidak sebut sebab. Dia tak ada sebut pun. Dia kata saya janda. Lepas tu sumpah, mu nak sumpah mak dia, sumpah, dia sumpah wallahi bahawa dia dia telah janda. Maka kena terima lah. Fala tus'al, pengarang kita sebut pula. Ingat pula, fala tus'al, maka tidak perlu ditanya. Anisababilladhi sarat bihi thayyiban, tentang sebab yang dengannya dia jadi janda. Dah buat apa mau jadi janda dah ni? Saya tanya lah. Serahlah ke dia. Serah ke dia. Kalau dia jadi janda, boleh jadi kerana kecederaan, boleh jadi kerana luka, boleh jadi banyak sebab. Nampak tak? Tak perlu tanya. Kalau makna pakai hak gini, tak ada masalah lah. Habis. Wa kharaja biqawli qabla al-aqdi da'waha athuyubata ba'da an yuzawwijuha al-abu bighairi idniha bi dhannihi bikran bi dhannihi bikran fala tusaddaqu hiya lima fi tasdiqiha min ibtali nikahi ma'a anna al-asla baqa'ul bikarah. Tidak termasuk ucapanku sebelum akad, iaitu dakwaan kejandaan dirinya yang dikemukakan setelah dikahwinkan oleh ayahnya tanpa seizin darinya kerana sang ayah mengira masih gadis. Maka di sini dakwaan tidak bisa dibenarkan. Tak boleh terima dakwaan perempuan. Kerana dengan membenarkan dakwaannya itu bererti membatalkan nikah. Padahal asal dasar permasalahan adalah bahawa keperawanan masih ada. Kalau tadi kalau dia ngaku sebelum nikah, dia sumpah. Jadi ayah kena minta izin dia. Ayah jangan pandang-pandang nikah tapi izin sebab dia ngaku janda dah. Okay. Sekarang ni kalau dia ngaku selepas nikah. Sebab tu katanya wa kharaja biqauli, dan keluar dengan perkataanku qabla aqdin, sebelum akad tu. Sebelum akad kan dia kata kan qabla aqdin ni. Maka keluar daripada itu da'waha athuyubata. Da'waha jadi fa'il bagi kharaja. Da'waha athuyubata ba'da an yuzawwijuha al-abu bighairi idniha. Keluar oleh dakwaan perempuan, dia itu janda, dia dakwa dia janda selepas menikahkannya oleh ayah. Bi ghairi idniha, ayah nikah tanpa izin dia. Ayah nikah tanpa izin dia. Lepas ayah dia nikah tu, baru dia khabar ayah saya janda dah. Dia mengaku janda selepas ayah dia menikahkannya tanpa izin. Bizannihi bikram, ayah nikah tu sebab ayah sangka dia tu masih bikir, masih dia anak dara, perawan. Maka fala tusaddaqu hiya, tidak dibenarkan perkataan perempuan tu. Tak boleh terima lah perkataan perempuan tu, tak boleh terima, tak boleh pakar. Lima fi tasdiqiha, kerana apa yang ada pada membenarkan perempuan tadi min ibtalin nikah, daripada membatalkan nikah. Nikah dah berlaku dah. Bila dibenarkan perkataan perempuan, maka nikah yang asalnya telah berlaku jadi batal. Jadi batal. Ini kalau tak ada bukti ni, ada bukti lain cerita lah. Ini sekarang ni semata-mata pegang atas kataan, pegang atas caya. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Kalau ada bukti lain cerita tu, maka tak dibenar perkataan perempuan tu. Sebab apa? Ayuh nikah dah, nikah berlaku dah. Kalau kita benarkan perkataan perempuan tadi, kita akan membatalkan nikah. Ma'a annal asla baqa'un bakarati, padahal asalnya, hukum asal kekal dara.
Dah puan ni ayah dia kata tak pernah nikah. Ayah pun nikah, ingat dia anak dara. Jadi hukum asal kekal dia itu dara. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Jadi istishhab pada hukum asal dara tu disahkan nikah, nikah tersebut. Jadi perkataan perempuan tu tak diterima. Okey. Bal law syahidat arba'u niswatin thuyubataha 'inda al-'aqdi lam yabtul li ihtimali izalatiha bi nahwi isbi'in au khuliqat bidunha. Bahkan apabila ada 4 orang wanita yang saksikan kejandaannya waktu dilaksanakan akad pun tetap tidak batal kerana kemungkinannya dihilangkan selaput keperawanan memakai semacam jari, atau justru dititahkan tanpa berselaput dititih. Dititahkan maknanya dicipta lah. Diciptakan tanpa berselaput perawan. Ini kita sambung minggu depan. Bab dara dan jada ni sambung minggu depan. InsyaAllah ta'ala. Sekadar tu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.